dan uji balistik kan 2001 ini semua lokasi begitu. Setelah ada jalan, baru kita uji matematika. Di bawah ada kandang-kandang. Mari kita lihat. Ada kandang-kandang. Sapi kerbau. Yang di dalam ini ada apa dalam ini? Mereka masih ada di dalam sini. Bisa lihat di depannya saja. Oh, ini Bob Desa tanda tunggu. Oh, sudah. Oh, iya. Masyarakat sudah sama. Masyarakat di sini malah setiap dusun satu mata air. Iya. Malahan dua mata air. Tapi stunting paling banyak di Pulau Wai. Ini tantangan. Ini mungkin faktor sanitasinya ibu. Nah, kotoran ternaknya juga banyak. Iya, pengaruh juga. Ini kebahagiaan bisa dengar. Masa begini mah, konsep kita kan begini. Konsep kita nih, ini range. Saya dibagi kotak. Satu range dibagi sampai 5-6 kotak. Nah, dalam kotak itu harus ada embung. Satu embung itu dia bisa untuk minimal 10 hektar atau 5 hektar satu embung. 5 hektar 10 hektar satu embung. Nah, saat hujan airnya tampung. Ya toh? Supaya untuk minum ternak. Nah, mereka merumput di sini. Setelah merumput misalnya 2-3 minggu habis rumputnya, pindah kotak kedua. Ini kita batasi. Setelah kotak kedua habis, kotak ketiga. Dan berlanjut seterusnya, baru kembali di sini rumput sudah ada. Di sini kita siram. Siramnya pakai kita usahakan listrik tenaga surya. Terus dari listrik itu kita pasang jet pump. Jet pump kita pasang sprinkler. Semua pakai sistem mesin. Nah, kalau begini minta maaf mute punu yang kamu orang ternak tadi. Rumput bisa membatasi mereka. Dalam sekian hektar mereka bisa makan sekian minggu. Dia sampai di gunung dia bertemu memang tuntas dari hulu sampai hilir. Itu kalau di anak pinak yang jantan bagaimana, yang betina bagaimana. Terus supaya jangan kita sampai oh yang jenis ini kawin dengan jenis yang sama. Kawin dalam satu darah tetap akan stunting. Iya, sapi juga stunting, Bu. Memang persediaan pakan Pak Wakil seperti tadi Bapak Desu omong. Oke. Okay. Yang persediaan pakan musim panas, kalau musim hujan begini masih ini. Aman. Musim panas karena terganggu mengalami kurang karena persediaan rumput di padang atau di bukit ini bukan saja dimakan ternak tapi dimakan api. Makanya itu makanya tadi. Makanya itu yang membuat hancurnya itu. Yang pakan rumput padang. Makanya ke depan selain rumput padang kita amankan itu juga rumput potong, legum maupun non legum yang harus dikembangkan termasuk limbah pertanian yang harus kita siapkan. Pindah ke biogas, dari biogas pindah ke Bokasi. Dari Bokasi kita pindah ke sawah. Nah, bawa ke sawah untuk pupuk organik di sana. Begitu panen, semua jerami kita pindahkan ke sini. Sehingga ini siklus terus, tidak ada kekurangan rumput. Kalau di sini, ini modalnya Abraham. Nah, kamu pindah terus ke sana. Kalau Abraham jangan nunggu begitu. Minta maaf, Mai. Persediaan pakan itu penata, persediaan pakan. Kenapa? Amane ana akan berkembang. Lama kalau merebut lahan. Nah, kita batasi memang. Begitu. Nah, yang di bukit-bukit itu supaya ada persediaan air ke bawah. Dan tidak boleh begitu. Itu kan dianggap gundul rumput itu. Pelan-pelan ada pohon. Terus di setiap ngarai ada gayam, ada pohon moke. Kami dikoba. Harus begitu. Nanti sampai di balai bukit ini. Nah, pasti satu kali bukit. Ah, begitu. Di sini bisa naik gunung Arum itu bisa yang saya tadi begitu ya cek dan masih begini. Om John ini ada 1000 lebih hektar. Ini yang selalu terpusat. Ini ada berapa ribu ekor sapi? Katanya misalnya 2000 ekor sapi. Kalau makan satu hamparan itu, sama mereka yang tahu itu, satu hamparan yang sampai dengan 300 hektar itu dia habis berapa hari?